Bahkan yang ditipu oleh setan ini tidak jarang juga para dai, para ustadz, para penceramah. Mereka begitu semangat, atau mereka yang juga menamakan diri sebagai para aktivis dakwah. Mereka begitu semangat mengajak manusia meninggalkan riba, jangan korupsi, jangan minum khamar, jangan melakukan pergaulan bebas. Semangat sekali mereka, tapi mengajak manusia meninggalkan syirik kurang semangat. Ini adalah para dai yang tertipu oleh setan. Atau bahkan jemaah sekalian, sampai pada tingkat yang sangat parah, mereka anggap dosa syirik itu bukan sebuah masalah.